para pecinta Aiting Lesius dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Ayu Ting Ting. Sebelum kita lanjut, terlebih dulu silakan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ayu Ting Ting terang-terangan menyebut Deddy Corbuzier sebagai pria idamannya melalui akun Instagram. Namun pernyataan Ayu ini tidak dipercaya oleh netizen. Mereka malah curiga ada yang janggal pada unggahan Ayu tersebut. Ayu Ting Ting beberapa waktu lalu diketahui sempat gagal menikah dengan pria bernama Aditya Yusman. Kendati demikian, hingga kini tidak diketahui pasti alasan mendasar Ayu memilih membatalkan pernikahan tersebut 2 minggu sebelum lamaran digelar. Meski begitu, Ayu kini tampaknya sudah mulai membuka hati dan mencoba untuk kembali mencari sosok pria baru untuk mengisi hatinya. Bahkan baru-baru ini, melalui akun Instagramnya, pelantun Gboy Mujahid itu mengunggah foto Deddy Corbuzier dan menyebutnya sebagai pria idaman. "Cowok tipe gue banget nih," tulis Ayu pada keterangan foto Deddy Corbuzier di laman Instagramnya seperti dikutip Kamis 27 Mei. Dalam unggahan tersebut, Deddy terlihat mengenakan kaos lengan buntung berwarna putih dan mempertontonkan otot-otot besar miliknya. Ia juga terlihat memandang ke arah lain dari kamera sambil tangannya menopang bagian wajah sebelah kiri. Melihat unggahan ini, netizen menganggap bahwa akun Instagram milik ibunda Bilqis Humairah Razak itu mengalami pembajakan. Namun, ada pula yang penasaran dengan reaksi Ivan Gunawan. Mengingat pria tersebut dikabarkan naksir dengan sosok Ayu Ting Ting, berikut komentar para netizen. "Ya ampun, kena bajak nih," tulis Ija Santia. "Nunggu super duper mega bintang komen ah," tulis Ina Amina 1. "Master Igun, ayo dong komen lihat ini," tulis Amel Febria 16, yang sepertinya adalah salah satu penggemar Ivan Gunawan. "Ayu Ting Ting sebut Deddy Corbuzier pria idamannya," ia tulis di laman Instagramnya. Namun dicurigai netizen bahwa akun Instagram Ayu Ting Ting kena bajak. Seperti apa kelanjutannya? Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya seputar artis kesayangan kalian.